Ya. Nah, jadi saya tertarik dengan pertanyaan tadi terkait apa? Ada pertanyaan kalau nggak salah, relawan itu, oh ini kendala apa yang dihadapi Basarnas dengan adanya relawan-relawan kalau nggak salah seperti itu. Nah itu pengalaman saya, ya apa ya, karena kultur kita tuh rasa menolongnya tinggi, Pak ya. Jadi kadang yang kita garis bawahi itu yang menjadi dasar adalah kompetensi. Kompetensi relawan itu apa yang dimiliki. Jadi kadang kebanyakan itu hanya modal. Nah itu. Asarannya bonek lah. Bonek tidak tahu. Ya masyarakat. Apa? Organisasi. Kadang dia solo. Sendiri gitu. Tidak membawa. Apa yang dibawa? Gak ada Pak, saya sendirian. Nah itu gimana, bingung juga kita. Kadang ditertipkannya, melapor ke posko itu biasanya ditanyakan. Kaitannya kamu mempunyai kompetensi apa? Misalnya sudah mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Basarnas apa? Misalnya di ketinggian. Atau medical first responder yang kita nanti akan kita bahas apa, misalnya kalau ada kecelakaan kayak kemarin pesawat, seperti pesawat itu apa, berarti diklat underwater atau selam, nah seperti itu, atau kompetensi yang lain apa, misalnya kalau tidak ada ya bisa kalau musibahnya di gunung hutan, kalau musibahnya di air ya kompetensinya berkaitannya dengan pertolongan di air. Nah itu tidak, jadi apa ya, tidak usah berkecil hati, dalam artian tidak harus di teknis, misalnya dari apa musibah penyelaman. Jadi kemarin seperti pengalaman itu, ada teman-teman yang tidak bisa teknis menyelam, bisa membantu di bagian, dia ikut ke lokasi Pak, di kapal gitu, dia bantu untuk proses dekontaminasi. Nah dia bagian mempersiapkan cairan disinfektannya, jadi penyelam yang baru naik ke kapal itu dibantu untuk disinfektan, jadi disemprot menggunakan itu, dia banyak itu relawan-relawan itu dari di situ. Terus apa, misalnya tadi bahas dapur umum dan lain sebagainya, itu contoh yang lain. Nah baik, mengacu itu nanti kita akan mempelajari tentang medical first responder, khususnya untuk proses yang pertama adalah pengangkatan dan pemindahan korban. Ya ini kita butuhkan pada saat saya berbicara ini ada kaitannya, misalnya pada suatu bencana yang membutuhkan pemindahan korban. Ini nanti ada kaitannya nih. Misalnya ada gempa bumi ataupun tsunami yang skalanya korbannya masif banyak. Nah ini yang kita bahas, bagaimana cara kita memindahkan korban dari tempat yang tidak aman menuju ke tempat yang aman, termasuk evakuasi warga atau pengungsi, itu masuk di sini nanti. Nah, sasarannya ada tiga, menyebutkan tiga pemindahan darurat dan dua pemindahan tidak darurat. Mendemokan teknik-teknik untuk imobilisasi pengangkutan korban menggunakan backboard dan tandu. Yang ketiga, menyebutkan 5 contoh keadaan yang membuat pemindahan darurat bagi korban. Nah, mekanika tubuh. Nah, jadi seperti ini Pak. Oke, kita baca dulu. Penggunaan seluruh kemampuan tubuh sedemikian rupa sebagai alat untuk mengangkat dan memindahkan sehingga mencegah cedera pada penolong. Ya, gini, kita mengangkat korban itu sebisa mungkin jangan sampai kita cedera. Dalam artian mekanika tubuh itu
fungsi tubuh ini yang kita gunakan untuk mengangkat korban, tapi dengan kondisi jangan sampai kita yang cedera. Seperti apa? Nah, seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Jadi mengangkat itu sederhananya, kalau mengangkat itu jangan menggunakan punggung, ya. Nah, seperti ini. Jadi naiknya seperti ini. Jadi tidak, gambarnya seperti itu. Jadi tidak. Nah, ini yang kena pasti punggungnya. Ya, kebanyakan yang kecedet-kecedet, apalagi yang maaf usia-usia. Ya, jadi kalau gunakan mekanika tubuh. Jadi kalau mengangkat, ya langsung naik seperti ini. Contohnya seperti ini. Angkat korban, nah jangan diangkat seperti ini. Itu ilustrasi mekanika tubuh. Siapa yang terbiasa mulai? Suara saya terdengar Pak ya? Ya. Di belakang. Orang jelas maju aja. Oke. Nah, telinga, bahu, pinggul satu garis lurus. Ya, tadi saya bahas satu garis lurus, jadi tidak. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh menggunakan mekanika tubuh. Jadi aturan dasar pengangkatan cedera, jadi rencanakan gerakan dulu. Jadi kita mau rencananya mau diangkat kemana nih? Nah, direncanakan. Jangan sampai yang satu mengangkat ke sana, yang satu mengangkat ke arah berlawanan. Jadi saling tarik-tarikan. Nah, itu jadi spontan nanti, nggak lucu. Ya, gunakan tungkai, bukan punggung ya, saya dibahas ya. Jangan menggunakan punggung. Terus, bawa beban sedekat mungkin dengan tubuh. Nah, prinsip pembebanan itu, semakin jauh dengan anatomi tubuh, beban akan semakin berat. Nah, itu sudah alami. Sudah kita, ya, sudah mindset di kita dari kecil. Jadi kalau mengangkat, ya, jauh akan terasa beda, hanya kalau kita bawa ke badan kita dulu baru kita angkat, itu akan lebih ringan. Ya, atur gerakan sebagai satu kesatuan. Jadi satu kesatuan tadi, naik, naik, kurangi beban atau jarak. Ya, kalau bisa ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita mampunya mengangkat 20 kilo yang kita angkat 50 atau 70 kilo, ya seperti itu. Atau jarak. Nah, kalau bisa seperti ini analoginya. Kita mau angkat ke 50 meter ke sana. Di sana ada ambulan. Daripada kita yang ke sana, bagusnya ambulan geser ke kita. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi kurangi jarak. Kalau bisa jaraknya dekat. Kalau semakin jauh, ya tentunya akan semakin berat atau capek. Ya, reposisi atau pentahapan. Jadi satu gerakan. Nah, ini prinsip-prinsip untuk memindahkan penderita. Jadi seberapa cepat Anda harus memindahkan penderita? Haruskah Anda melengkapi penilaian Anda sebelum memindahkan penderita? Seberapa lama seharusnya Anda memberikan proteksi pada tulang belakang? Itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini masuk ke pemindahan darurat. Nah, situasi itu ada dua, Pak. Jadi pemindahan itu ada dua, darurat dan non-darurat. Darurat itu seperti apa? Ya, kita bahas, ya darurat adalah kondisi-kondisi yang bisa berakibat bahaya baik bagi penolong maupun korban atau penderita. Bahaya langsung yang mengancam korban maupun mengancam kita. Jadi pemindahan darurat. Situasinya seperti apa? Nah, ini contoh situasinya adalah kebakaran atau ancaman kebakaran. Nah, kita apabila menemukan korban di situ dekat dengan api yang membahayakan korban, berarti kita harus segera memindahkan korban dari tempat yang berbahaya
api tersebut ke tempat yang aman. Terus ledakan, sama tadi. Jadi situasi-situasi kebakaran, ledakan, nah mendapat akses ke korban yang butuh perawatan. Nah contohnya seperti ini, kita mau akses, ini korbannya banyak, mohon maaf ini saya analogikan bapak ini korban semua, ya di sini korbannya ringan pak. Nah sementara saya mau menjangkau bapak yang itu di situ, dia tapi parah kondisinya. Nah saya harus memindahkan yang sebelah sini dong pak, untuk menjangkau bapak yang itu membutuhkan perawatannya lebih. Kalau kita istilahnya triase. Jadi kalau labelnya dia sudah merah, kita labelin merah, berarti harus segera diberikan pertolongan. Ya mungkin yang depan-depan sini yang menghalangi kita cuma lecet ataupun bisa jalan sendiri, kita arahkan. Nah, sementara kita menuju lokasi atau akses ke korban yang pita merah atau cedera, misalnya cedera tulang belakang atau gagal otak, pendarahan yang membutuhkan penanganan segera. Nah, itu kita pemindahkan darurat dulu, pindahkan yang depan yang menghalangi kita untuk mendapatkan akses ke korban yang darurat tersebut. Bila perawatan untuk menyelamatkan jiwa korban tidak dapat diberikan karena lokasi atau posisi korban. Nah, ini gambarnya situasinya seperti ini. Kita mau cepat tetap bapak tadi. Kita mau mendapatkan menolong atau merawat korban tersebut. Cuman lokasinya tidak memungkinkan untuk kita memberikan perawatan. Misalnya kita mau memberikan RGP atau pijatan jantung. Nah, syarat RGP kan harus lokasi harus rata. Ya, lokasinya harus rata. Sementara bapak itu di posisi yang susah miring. Nah, kita susah memberikan pertolongan atau tertimpa ini. Lokasinya sempit. Nah, lokasinya sempit. Kita mau berdiri saja susah. Misalnya di lorong, kita mau berdiri saja susah. Makanya untuk memudahkan kita memberikan treatment atau perawatan, ya kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih longgar atau rata, keras, atau yang membantu kita untuk memberikan pertolongan atau perawatan. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita memindahkan darurat apabila korban itu ancamannya bangunannya tidak stabil. Maksudnya di suatu gempa, bangunan runtuh, bangunannya tidak stabil, nah kita perlu pindahkan darurat. Terus kendaraan yang akan terguling. Nah, kalau kecelakaan, misalnya kecelakaan banyak beruntun. Nah, dan kendaraannya mau terguling ya harus sesegera mungkin kita pindahkan korban yang ada di dalam kendaraan tersebut. Amukan massa. Nah, kalau chaos dan ya kalau huru-hara ya kita harus relokasi dulu ke tempat yang aman. Ini contoh-contohnya. Hazmat itu ya ancaman hazat. Hazat itu apa ya? Cairan. Ya, bisa cairan, bisa bahaya gas juga yang mengancam. Jadi cairan-cairan yang membahayakan atau hazardous material. Terus tumpahan bahan bakar, cuaca ekstrim. Nah, ini termasuk tambahan tadi kondisi-kondisi yang kita harus perhatikan untuk situasi kita akan melaksanakan pemindahan darurat. Sama tadi mencari akses. Ini sama. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh pemindahan darurat. Ini kita bisa lihat dari gambar. Nah, ada tarikan baju. Nah, ini sesederhana. Nah, kita kalau tiba di suatu musibah, nah kita misalnya first responder atau musibahnya ada di tempat bapak yang pertama kali datang.
Nah, asesmen awal Bapak kan melihat tuh kalau sudah misalnya banyak korban di situ, misalnya tertimpa atau di situ ada yang luka-luka, nah pemindahan darurat ke tempat amannya bisa menggunakan ini, tarikan baju, tarikan selimut. Gambarnya seperti ini, tarikan bahu, webbing, menggendong ini sebenarnya, menggendong, tarikan fire factor. Sheet carry ya, bentuk nanti dipraktekan sama teman-teman. Nah, ada menggendong, menggendong depan ini seperti ini, sudah biasa kita lakukan. Fire factor carry, memapah. Oke. Untuk lebih jelasnya kita demokan dulu. Ya Mas Jerry sama Mas Karim tolong dipraktekkan dulu contoh pemindahan darurat tarikan baju. Gak usah terlalu ditarik, yang penting ada gambarannya saja. Ya. Nah. Prakteknya besok lagi bisa aja, Pak. Tempatnya sempit, nanti saring tarik menarik. Oke. Ya, ya kondisinya kalau memang areanya memang di sini berbahaya, segera di bawa ke tempat aman. Kalau Bapak ingatnya apa? Tarikan baju, ya langsung bawa tarikan baju. Apa yang di mindset langsung, karena sifatnya darurat. Ya darurat itu ya tergesa-gesa karena bahaya. Nah, seperti ini. Bisa manfaatkan baju korban. Nah. Pertama kita longgarkan satu kancing. Ya. Biar apabila bisa menarik tidak. Mencekik. Pertama kita ikat pergelangan tangannya. Jadikan satu. Kita ambil. Kita mesti hati kaki kita. Seperti ini. Baru kita mundur ke atas. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Tarikan baju. Tarikan baju. Ya, ya tergantung. Makanya tadi ada poin angkatlah kurangi beban. Dan kalau bebannya terlalu besar ya tentunya tidak kuat. Makanya harus sesuai, atau kalau bertim lebih bagus lagi kan? Bisa atau opsional, misalnya tarikan baju tidak bisa menggunakan tarikan selimut. Ya, kalau tarikan selimut ya pasang dulu. Ini analogi korbannya verbal lah. Maksudnya tidak sadar sepenuhnya. Jadi ya kalau dicek respon ya cuma gerak-gerak saja, suruh bangun enggak mau. Atau tertidur atau sengaja. Nah, posisinya seperti ini. Jadi lipat dulu apa alat di situ gunakan. Ada selimut. Korden ini, Pak, bisa digunakan juga. Tarik lepas untuk alas untuk penarikan. Pertama kita lipat kira dulu. Setelah itu baru kita masukkan melalui celah-celah anatomi tubuh manusia. Sini kita ambil agak sana, enggak apa-apa itu. Biar enggak. Miring enggak apa-apa. Miring sih. Balik. Bisa seperti ini. Ya bisa lewat anatomi, celah-celah anatomi tubuh manusia itu. Bisa. Bisa apa? Ya.
Kalau memang bagian kaki masih ada sisa tali, apa sisa kaki kita ikat pak. Ya, itu bisa. Tetap kita gunakan kuda-kuda. Ya, tadi prinsip anatomi tubuh. Jadi, ya mekanika tubuh penarikannya. Ya. Ya. Ya, itu karena selimutnya kecil. Kalau lebih lebar lagi bisa sampai menutupi korbannya keseluruhan sini, lebih bagus. Oke. Selimut sudah, sekarang tarikan bahu. Nah. Ya, contoh tarikan bahu. Ya. Ya, amankan kepala. Bisa seperti ya, masuk. Kita masuk lewat celah-celah bahu ke tiak tangan kita. Di sini kita lihat ya, bisa seperti ini atau sambil ya, tangannya ke sini. Nah, atau sambil menahan tangan korban. Kalau enggak bisa juga enggak apa-apa. Yang penting bahu. Nah, susah memang. Oke, tarikan bahu. Terus tarikan webbing. Webbing kain bisa. Contoh ini bisa. Kalau webbing kan panjang Pak. Kalau panjang bisa dibentuk lingkaran seperti ini, apa? Persilangan X seperti ini. Disilangkan dulu, baru ditarik dua-duanya. Gambarnya seperti itu. Oke, menggendong, udah jelas ya Pak? Nggak perlu dipraktekkan kalau ini. kasihan Mas Jerry nanti. Oke, terus tarikan fire factor. Nah ini kondisi tertentu. Misalnya kita gunakan di kondisi ruang sempit, ruang terbatas. Di gorong-gorong atau memang di reruntuhan yang memang void atau ruangnya hanya kecil, hanya sebatas dua orang. Nah, kita bisa gunakan. Tidak mungkin kita berdiri karena memang celah atau yang voidnya memang kecil. Gambarannya, Mas? Bisa? Nah. Kita ikat dulu tangan korban. Nah, sebagai penahan, kita ikat menggunakan mitela atau webbing atau kain kaos yang ada di situ, silakan dimanfaatkan. Besok kita praktek. Dah, anggap aja tali. Nah, kita masuk melalui. Nah, jangan dibayangkan Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru dorong sambil melindungi kepala korban. Ya. Oke. Tarikan fire factor, tarikan pemadam. Nah, itu digunakan di ruang terbatas. Nah, sheet carry, yuk coba. Nggak usah ada korban, kita bentuk itunya aja. Bentuk seperti itu. Becak-becaan. Nah, sheet carry. Nanti korbannya suruh naik
ya macamnya seperti itu. Udah. Oke. Menggendong. Nah, menggendong udah jelas. Ya. Digendong. Nah, fair factor carry. Nah, fair factor carry gambarannya ya. Nah, ini korbannya mungkin lemas, tidak sadar. Segera buru-buru kita angkat saja. Untuk mendirikannya kita teguk. Air ya. Tangannya Pak, dan ini kita tahan. Tarik, langsung disambut. Nah, udah. Nah, kurang lebih seperti itu. Terlalu semangat nanti makanya nambah. Oke, jadi setelah kita bangunkan dari posisi tadi, langsung kita tempatkan ke punggung. Nah, langsung. Terus memapah. Nah, memapah seperti ini, biasa memapah. Dua orang, ya, termasuk memapah. Ya, pemindahan darurat. Seperti itu contohnya. Oke. Kalau punya referensi lagi bahwa menemukan teknik, silakan dipakai. Apalah, mungkin apa menggendongnya model gimana seperti ini, ya silakan dipakai. Namanya juga darurat. Apapun bisa. Ini sebagian kecil contoh saja yang kita gunakan. Oke, pemindahan darurat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Praktek. Mau praktek saja. Besok Pak prakteknya. Semangat sekali. Oke. Okay. Ya. Berikutnya adalah pemindahan tidak darurat. Ya. Tadi darurat, sekarang tidak darurat. Berarti kondisinya ya tidak ada bahaya yang mengancam secara langsung. Nah, ini penjelasannya, pemindahan dilakukan di tempat yang aman atau tidak ada sesuatu yang mengancam jiwa baik penolong maupun korban. Jadi kalau pemindahan tidak darurat atau tidak tergesa-gesa, jadi perlakuannya akan lebih ini teratur, atau dalam arti kita harus menjaga kemungkinan cedera apa yang ada pada korban. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena sifatnya tidak darurat, makanya kebanyakan kita melakukan treatment dulu baru kita pindahkan. Nah, seperti ini pemindahan tidak darurat. Ya, coba kita praktekkan. Satu volunteer coba, yang bapak yang ringan. Satu lagi teman bisa minta tolong, tiga orang, saya satu, dua, tiga, satu orang lagi. Lihat kuda-kudanya. Ya, berlutut di sisi yang sama pada bagian tubuh yang korban yang tidak mengalami cedera. Nah, seperti ini. Kalau, maaf, kalau cederanya di sebelah sini, berarti kita pengangkatannya dari sebelah kiri, atau yang cedera sebelah kanan, kita mengangkatnya dari sebelah kiri, proses pengangkatannya. Nah, tidak yang mengalami cedera, bertumbuh pada bagian korban yang tidak mengalami cedera. Terus, secara bersama-sama angkat korban ke atas lutut penolong. Ya. Bareng, satu komando. Satu, dua, tiga. Ya, korbannya tangannya disimpan dulu. Ya, bisa diamankan dulu. Oke. Angkat ke lutut nolong. Jangan, duduk dulu Pak. Ya, ke lutut nolong. Terus gulingkan korban ke arah dada penolong. Ya, secara bersama-sama berdiri dalam posisi tegak. Nah, oke, terima kasih.
Kurang lebih seperti itu. Awas, hati-hati. Ya, direct ground lift, jadi bersama-sama pengangkatan. Oke, jadi tadi yang kita bahas menggunakan mekanika tubuh dan memposisikan korban sedekat mungkin dengan penolong. Nah, bayangkan saja tadi kalau kita mengangkatnya posisi kita jauh, itu akan lebih berat lagi. Makanya posisikan lebih dekat dulu baru kita angkat. Seperti itu gambarannya. Nah, pemindahan darurat lagi menggunakan tandu. Kita menggunakan tandu lipat saja. Ya. Tandu lipat. Oke. Tandu lipat bisa di ini belum disuruh. Korbannya udah aktif. Ya. Biasanya kalau peruntukan ini menggunakan tandu LSB, Pak. Tandu LSB. Jadi rata dia. Nah, rata. Jadi pengangkatannya bisa dari depan seperti ini diangkat. Nah, didorong seperti ini. Ataupun bisa juga dari samping, jadi memposisikan dulu di miring stabil, miring korban diposisikan miring baru diangkat. Ini bisa ya, oke. Coba praktekkan dulu miring aja, kalau angkat begini kayaknya susah. Kalau tandu lipat seperti ini, proses pengangkatan atau memposisikan korban biasanya korban kita miringkan. Ya, dua orang lagi volunteer. Nah. Hey. Oke. Berarti. Sudah cukup, Pak. Terlalu gerak-gerak. Ya. Ya. Korbannya miringkan terlebih dahulu. Nah, miringkan dari sana, Bapak. Izin Bapak dari sana saja. Sebelah sini ya, menghadap korban. Miring sama-sama. Ya, miringkan dulu. Nah, ini pasang. Lindungi kepalanya. Ya. Oke, satu komando arahkan baru. Oke. Langsung gulingkan. Kacamata dilepas dulu. Ya. Seperti ini. Nah. Oke. Tandu. Untuk tandu. Ya. Sebagai catatan, Pak. Untuk penggunaan tandu lipat ini bukan untuk korban cedera tulang belakang. Jadi diingat-ingat. Untuk korban cedera spinal, penggunaan tandunya adalah LSB atau spinal board khusus. Jadi bentuknya seperti ini, papan datar. Dia datar ya. Karo ini bukan peruntukannya memang. Tapi untuk proses evakuasi bisa digunakan. Dengan catatan korban tidak menderita cedera tulang belakang. Kalau cedera tulang belakang, penggunaannya bukan tandu ini, beda lagi. Jadi treatment tulang belakang itu berbagai tahap, ada pelajarannya atau materinya, mulai dari proses pemasangan nekolar dan lain sebagainya sampai packing di long spinal board atau LSB, baru diangkut. Jadi jangan serta-merta kalau cedera tulang belakang harus menggunakan tandu seperti ini bukan peruntukannya. Ya, catatan tadi, karena ini adalah pemindahan tidak darurat, ya. Beda case-nya kalau memang kondisinya darurat, ya memang
kalau tidak segera dipindahkan, dia mungkin akan tertimpa reruntuhan. Makanya semua rules atau tata cara tadi kita indahkan dulu, kita amankan dulu korban dari dari tempat yang berbahaya menuju ke tempat yang aman terlebih dahulu. Itu yang perlu diingat seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak melaksanakan evakuasi, ya kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang darurat berbahaya, membahayakan penolong, segera, ya segera pindahkan. Tapi kalau memang dia tertimpa reruntuhan dan kemungkinan tidak ada bahaya sekitar yang mengancam, ya kita treatment dulu atau kita tangani dulu di situ, ya. Karena korbannya tertimpa reruntuhan, kita asumsikan semua adalah mengalami cedera tulang belakang. Nah, jangan sampai setamkan kebanyakan kasus-kasus tabrakan. Asal angkat, ya kebanyakan. Kenapa kok malah tambah parah atau bisa juga meninggal dunia karena kesalahan tadi pada saat proses pengangkatan. Nah, baru-baru ini sebelum saya pindah itu di Jakarta ada Gojek tabrak solo karir, maksudnya tabrakan sendiri dia, jatuh sendiri. Nah, semua tidak ada yang berani mengangkat karena maunya diangkat, cuman dia mengeluh sakit di pinggang, tidak bisa gerak, sakit. Nah, ya tentunya penangannya harus menggunakan papan spinal atau menunggu spinal board dulu. Ya, kita nggak bisa serta-merta langsung ngangkat. Orang-orang pun juga nggak berani karena takut memang kalau korban akan cedera. Memang sudah banyak orang, cuman ya tidak bisa serta-merta langsung diangkat. Itu memang harus penanganan khusus seperti itu. Oke, pengangkatan ekstremitas sudah jelas pak ya di sini. Kita silangkan. Perlu dipraktekkan? Oke, praktek Mas Jerry, Mas Karim. Korbannya ganti lah, yang ringan. Yang muda. Ayo, nggak apa-apa. Ini berat juga ini yang muda, tapi pilihannya ini. Gak ada pilihannya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa mas ya. Saya salah ngomong, yang muda tapi yang muncul yang berat juga sama aja. Nah seperti ini. Pertama, nah arahkan dulu. Jadi kalau ada korban, kita milih yang kecil aja ya. Boleh. Karena kemampuan daripada membahayakan kita kan, Pak. Ya tidak bisa pilih-pilih, Pak. Oke, kita lihat stabilisasi bagian atas dulu. Nah, seperti ini, baru satu komando. Nah. 1, 2, 3, nah, ini kurang ke atas, Mas Karim. Nah. Saya silangkan ke sini. Oke, langsung maju. Nah, rencanakan pergerakan. Nah, bayangkan kalau yang satu maunya ke belakang, yang depan maunya ke depan. Kayak apa tadi bentuknya nanti? Nah, bayangkan. Jadi rencanakan pergerakan kemana? Ke depan. Nah, maju. Nah, seperti itu. Arah kayak puzzle lepas. Oke. Angkatan ekstremitas. Nah, ini. Nah, sekarang setelah diangkat, nah baru memposisikan korban. Nah, korban menunjukkan tanda-tanda shock. Nah, posisinya seperti ini. Kalau kita meletakkan korban yang shock, tahu Pak ya? Ya, apa? Semaput. Nah, pingsan, hilangnya kesadaran kan ya, karena sesuatu hal bisa kekurangan darah, kekurangan oksigen yang menyebabkan orang tersebut hilang kesadaran. Nah, ya posisinya seperti ini. Letakkan tungkainya ditinggikan atau kakinya ditinggikan. Nah, fungsinya apa?
supaya aliran darah kembali ke otak akan mempercepat proses kesadarannya. Nah, apabila korban dengan masalah pernapasan atau nyeri perut, nah, memposisikannya, dudukkan dengan nyaman. Nah, seperti ini. Kalau dia mengalami cedera di perut, misalnya mengeluh sakit perut, ya jangan dipaksa untuk diselonjorkan. Nyamannya dia apa? Biasanya kalau orang sakit perut itu nyamannya bentuk bayi. Nah, seperti ini bentuk bayi itu. Nah, muker. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau korbannya sadar, mual dan muntah, nah, posisikan apa? Dudukkan dengan nyaman, dudukkan saja. Nah, korban trauma dicurigai tulang punggung atau tulang belakang, ya, terlentangkan di atas spinal board. Jadi perlakuannya berbeda-beda. Jadi kalau korbannya muntah sadar, cuma dia muntah, ya dudukkan dengan nyaman. Kalau korbannya trauma atau dicurigai cedera tulang belakang, ya tempatkan pada tempat yang dadar atau papan datar, atau di situ ada papan spinal board, ya letakkan di atas spinal board. Kalau korban tidak sadar dan tidak menunjukkan adanya kontraindikasi, ya posisi miring stabil yang tadi kita contohkan. Coba Mas, posisi miring stabil. Ya. Ya, jajar terang Mas jadi. Ya, kalau awalnya seperti ini, miring stabilnya adalah angkat tangannya, baru posisikan seperti ini. Nah, kaki bisa disilang ataupun bisa langsung. Baru tarik. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya tangan siku tadi seperti ini adalah untuk menyangga. Nah, ini untuk contoh alat-alat evakuasi atau membawa korban. Yang kita sering mengenalnya, nah ini namanya spinal board, ya papan spinal. Nah, ini tandu skop. Tandu yang bisa dicopot, ini bisa dicopot Pak, sebelah sana, ini proses pemasangannya, kiri kanan, digabungkan. Nah, ini untuk alat evakuasinya tandu basket. Jadi, bisa dibedakan, kalau papan spinal ini bukan untuk alat evakuasi, ini alat stabilisasi, ya diingat. Jadi, jangan digunakan untuk evakuasi mengangkut korban yang jaraknya 100 meter, 50 meter. Kalau tidak stabil ini bisa patah, Pak, di sini. Nah, makanya pada saat korban cedera tulang belakang, distabilisasi dulu dengan ini, baru di strap, ada strapnya itu, di bakalnya dikonek-konekkan semua, baru ditaruh di tandu basket. Nah, baru dievakuasi. Caranya seperti itu. Jadi, tidak menggunakan ini untuk evakuasi. Oke lah, kalau jaraknya 1-2 meter, is okay, tidak masalah. Tapi kalau jaraknya jauh, gunakanlah tandu basket. Bukan tandu, papan spinal atau LSB. Kalau ini untuk kecelakaan pada kendaraan. Ini KED. Nah, kita gunakan pada kecelakaan kendaraan. Karena nggak mungkin kita karena posisinya sempit penggunaannya menggunakan KED. Ini juga bisa stabilisasi tulang belakang, cuman di kendaraan saja. Kalau pakai skop itu? Skop untuk kecelakaan yang mana, Pak? Kendaraan ini nggak bisa, Pak, karena ini gambarannya. Kenapa? Adanya itu. Yo, kendaraan. Di mobil, di dalam mobil, kecelakaannya korbannya di dalam mobil atau di mana? Oh, kalau di luar mau pakai ini juga nggak apa-apa. Saya berbicara tadi di dalam mobil, posisi di setir ini loh. Kalau di dalam mobil kita aksesnya terbatas, nah kita gunakan ini terlebih dahulu kalau ada. Nah, karena ya karena ini penggunaannya posisi korbannya duduk. Ya. Gimana, Pak? Terjepit tadi apa? Oh.
Bisa, tapi kalau proses terjepit di dalam mobil ya kita perangannya khusus harus dikeluarkan, maksudnya biar tidak terjepit dulu kita estrikasi dulu mobilnya Pak, kita longgarkan dulu, nggak mungkin kita kalau syukur-syukur kalau bisa masang ini nggak apa-apa sih, kadang kalau terjepit susah, makanya kita longgarkan dulu, kita gunakan alat estrikasi dulu, kita longgarkan setirnya atau bangkunya kita potong atau headrestnya ini apa sandaran di mobilnya itu dipotong atau seperti apa. Nah itu teknisnya, nanti penanganan kecelakaan di jalan raya itu ada alat-alatnya seperti ini yang sering kita gunakan ya, ini sorry basket LSB scope. Nah, kalau ini ininya Pak namanya HID, head immobilization. Jadi penstabil kepala ini untuk penanganan korban cedera tulang belakang atau trauma tulang belakang. Jadi setelah dipasang, sebenarnya ini ada pemasangan neck collar terlebih dahulu, terus pemasangan stabilisasi kepala, baru disetrap, LSB-nya disetrap, baru dipindahkan ke tandu basket terlebih dahulu. Jadi kalau percuma kalau LSB aja, cuman karena struktur spinal cord di belakang itu kan mulai dari sini Pak, sampai ke tulang ekor. Nah itu udah tahu, tulang ekor. Jadi kalau di stab di sini tapi kepalanya masih goyang-goyang ya sama aja. Gak bisa, mulai dari stabilisasinya mulai dari sini sampai bawah. Oke, selesai pemindahan darurat dan non-darurat. Kita materi lagi tentang bantuan hidup dasar. Rantai survival, nah ini salah satu faktornya adalah apabila kita menolong korban, nah ini early tindakan, maksudnya ini meminta bantuan sesegera mungkin yang pertama. Nah, kalau kita menemukan korban henti nafas, misalnya kita menemukan tiba-tiba kita jalan, terus ada orang tiba-tiba tergeletak, ya apa langkah kita? Pasti akan segera meminta bantuan. Kalau punya telepon, telepon apa ambulan, atau meminta bantuan ke masyarakat sekitar situ. Nah, sebelum melaksanakan penanganan. Terus early CPR, nah, sesegera mungkin kita lakukan CPR. Terus early defibrillator atau kejut, alat kejut jantung. Jadi segera minta bantuan, segera melaksanakan CPR, segera menggunakan AED atau alat pacu jantung, alat kejut jantung, dan segera penanganan lanjutan. Nah itu rangkaiannya seperti itu. Nah, sistem utama tubuh manusia ada pernapasan dan sirkulasi. Kalau nafas sudah tahu Pak ya, pernapasan oksigen masuk ke paru-paru, ini termasuk sistem pernapasan. Sirkulasi, peredaran darah. Jadi salah satu terganggu ya menyebabkan kematian. Tidak ada nafas, ya meninggal. Tidak ada sirkulasi jantung, ya meninggal juga. Jadi dua sistem tubuh manusia ini yang utama yang harus tetap dipertahankan. Respirasi, nah ini sekedar pengetahuan saja. Kalau rata-rata nafas itu, kalau manusia dewasa itu 8, ada yang bisa nyebut 8-20 atau 12-20 per menit. Nah itu 21% oksigen sudah kita dasar lah, ini waktu kita sekolah juga diberikan kalau oksigen itu 21% di udara bebas. Kita hanya memerlukan 5%-nya saja untuk tubuh. Jadi kita buang lagi yang 16%. Nah ini gambarnya seperti ini. Nah, oke, sistem respirasi, sirkulasi, peredaran darah ya dari jantung diedarkan oleh arteri, baik lagi ke vena, kembali lagi ke jantung. Pertukarannya di kapiler. Nah, seperti ini.
Nah, pembuluh darah arteri yang besar itu, Pak. Nah, ini yang membawa mengalirkan darah yang kayak O2 ke seluruh tubuh. Vena membawa lagi arus balik dari kembali ke jantung. Ya, tempat penukaran dari O2 ke CO2 ya di pembuluh darah kapiler. Nah, istilah mati klinis dan mati biologis. Ya. Kalau mati klinis ya tidak berfungsinya kedua sistem utama tersebut dalam waktu kurang 5 menit. Nah, biologis lebih dari 5 menit atau 8 menit. Dalam arti seperti ini. Jadi, kita punya golden time atau waktu yang kita bisa selamatkan orang itu selama 5 menit, Pak, dari proses kejadian henti nafas, henti jantung itu. Selebihnya, kalau sudah rusak total seluruh sistem utama, nah, itu mati biologis sudah tidak bisa kita selamatkan. Jadi golden time-nya yaitu 5 menit awal itu yang kita bisa selamatkan. Nah, tanda-tanda kematian, nah tadi saya sudah tadi sempat mendengar Pak Dokter tadi tanda-tanda kematian ya, lebam mayat, ya sudah lebam mayat, kaku mayat, pembusukan itu tanda-tanda kematian. Hanya dokter yang berhak menyatakan seseorang meninggal, sudah pasti, Pak. Kita hanya menganalisa atau memberikan penilaian saja. Nah, prinsip RGP. Nah, yang pertama RB control. Nah, seperti atau membuka jalan nafas. Jadi sebelum kita melaksanakan menemukan korban yang tiba-tiba nggak sadar, ya kita lakukan apa? Nah, lihat dulu kita. Nah, membuka jalan nafas tadi, RB control. Caranya seperti apa? Ada dua. Yang pertama, tekan dahi, angkat dagu. Nah, seperti ini. Dan manuver rahang. Ini, jotras manuver di sini, Pak. Nanti Bapak bisa gerak-gerakkan rahang ini. Nah, kita tekan bagian sini tuh, dia bergerak-gerak. Nah, itu untuk suspek atau korban spinal injury atau kita curigai apa cedera tulang belakang. Proses pembuka jalan nafasnya, kalau korban kita curigai cedera tulang belakang, ya kita menggunakan head teaching lift. Kita bisa lihat dari mana, dari event kejadiannya. Kalau memang korban tulang belakang itu seperti apa sih? Nah, kalau memang jelas-jelas korban itu jatuh dari ketinggian. Kita lihat dengan mata kepala sendiri nih, orang itu jatuh des, banyak darah. Nah, itu kita patut curigai menderita cedera tulang belakang. Sadar. Nah, kalau kita contoh sebaliknya apa? Kalau yang eventnya kita tidak bisa curiga tulang belakang, ya kadang-kadang orang yang sakit jantung bawaan, ya apa riwayat medisnya memang dia tiba-tiba orang terjatuh tanpa sebab, tanpa ada event atau tidak ada peristiwa gempa, tidak ada apa tanah longsor, apa bahaya kita cuma tiba-tiba dia jatuh dengan sendirinya, tiba-tiba nggak sadar. Nah, itu contoh yaitu mungkin karena penyakit. Nah, seperti itu. Jadi cukup dengan ini, tekan dahi, angkat dahu. Nah, memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Nah, contoh satu Mas Karim, sini saya praktekan untuk. Ya, membuka jalan nafas. Misalnya begini dia. Nah, buka jalan nafasnya. Cukup tekan dahi, angkat dahu. Nah, fungsinya apa? Nah, untuk apabila ada sumbatan jalan nafas di dalam mulut ini, kita bisa keluarkan. Nah, misalnya ada tertelan apa, cairan apa, kita bisa keluarkan. Karena
membuka jalan nafas kan seperti itu, untuk memastikan tidak ada nafasnya memang terbuka, tidak ada benda atau benda asing yang ada dalam saluran pernafasan awal ini di mulut ini. Nah, yang kedua ini untuk cedera biasa atau tidak dicurigai cedera tulang belakang. Kalau cedera tulang belakang adalah dengan jotras manuver. Lihat Pak, di sini ada rahang Pak. Nah, maaf. Suka nyarinya. Nah, biasanya kalau di sini gerak-gerak dia. Gerakannya apa? Nah, seperti ini rangannya. Ada Pak? Ada. Cara yang dipegang terus memulai itu menentukan. Membuka jalan nafas. Ya. Tekan. Ya, ditekan seperti ini. Rangannya ditekan. Ya, nafasnya terbuka. Sakit ya. Oke, next. Ya. Nah, tadi ada jenis ya tadi sumbatan jalan nafas. Nah, benda asing tadi ini, FBAO ini. Nah, jenis-jenis sumbatan jalan nafas itu apa? Nah, ada parsial dan ada total. Kalau parsial sebagian, total keseluruhan. Penyebabnya apa? Faktor internal dan eksternal. Internal faktor dalam tubuh manusia, biasanya dia biasanya kalau sumbatan jalan nafas itu karena penyakit apa ya? Dia epik apa namanya? Jer, lupa. Ya, karena dia radang di tenggorokan. Epic gate, sorry. Tadi ada apa? Oh enggak. Karena penyakit bawaan, Pak. Penyakit bawaan yaitu apa? Dia akan iritasi di bukan amandel ya, apa ya? Yaitu karena di sini dia akan membesar, Pak. Dia akan menyumbat. Itu secara internal. Terus faktor eksternal yaitu karena orang kesedak, udah pernah dengar, Pak ya? Karena tertelan biji salak atau apa di situ. Nah, tiba-tiba tersedak. Nah, itu dari faktor eksternal. Nah, benda asing. Biji mangga. Kalau mangganya muda enggak apa-apa, masih kecil, Pak. Enggak kebayang saya orang ketelan pelok sebesar itu kayak apa. Oke. Penanganannya ada dua, dengan abdomen thrust dan chest thrust. Chest thrust itu untuk ibu hamil karena gak mungkin kita akan menangani perutnya, jadi gak keluar benda asingnya, tapi malah bayinya yang akan keluar nanti. Makanya penanganannya kalau ibu hamil di dada ya, dengan di chestnya. Kalau bukan ibu hamil, orang dewasa ya, di kerusakan perut nanti akan dipraktekkan. Nah, seperti ini. Ayo Mas Karim. Nah, biasanya kalau ya ini hampir ini sampai tapi ya seperti ini. Biasanya kalau orang tersedak, tanda-tandanya apa Pak? Nah, dia akan memegang leher. Ya, seperti ini. Itu tanda-tanda alam, memegang leher. Nah, pertama kita hampiri, Bapak tersedak Pak. Habis makan apa, Pak? Mangga ini apa tadi? Makan bakso. Biji mangga. Biji mangga. Ya, Pak. Tenang, Pak. Saya akan menolong Bapak. Yang pertama adalah kita tangan korban. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau bisa kita reposisi tangannya. Nah, kita reposisi tangan dulu. Tentunya kita pasang kuda-kuda. Apa? Kaitannya apa? Nanti apabila misalnya menjagai korban, apabila sudah, biasanya kalau sudah keluar benda asing, korban biasanya langsung lemas. Nah, takutnya kalau kita nggak siap kuda-kuda, dia akan jatuh ke belakang. Nah, itu kita ambil seperti ini. Nah, titik tekannya di mana? Di sini Pak. Jadi ini tulang sternum nih, apa? Iya. Tulang sternum di sini, bagian dorsal bawah, antara pusar dan
tengah-tengah. Si poin posisi di sini. Apa? Paling bawah langsung dari sini. Bapak. Nah, itu. Gerusannya di maaf, abdominal kelas. Abdomen atau perut. Bentuk gerusan. Tanya bisa seperti ini. Ini saja, Pak. Bisa, Pak. Nah, letakkan. Nah, di sini. Nah, itu gerusan. Misalnya, lepas diri lah. Oh gitu, didorong ke atas ini, ya. Sampai dia merasakan muntah. Misalnya, reaksinya pasti begitu. Coba, Pak. Besok prakteknya pakai bakso. Ini Pak, selesai. Makan dulu bakso. Ya, ketahuan. Mana dia siapkan bakso? Reaksinya pasti seperti itu. Yang ada setelah udah sini pasti dia akan jatuh ke belakang. Kita posisi ke belakang. Nah, kalau chest thrust, bentakannya di dada atau langsung di bagian sini, si point posisinya. Nah, di bawah tulang, tidak di perutnya. Jadi di sini. Nah, di sini. Ini kalau bayi, di bagian flu atau bagian belakang, ini posisinya di baling. Mana ya? Contoh ini punggung bayi. Itu, di tulang belakangnya. Jadi sini, punggung. Punggung. Sini. Didorong ya, dorong arah kepala ya. Ini kita praktek biasa. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, tubuh hanya memerlukan 5% oksigen. Nah, ini teknis pernapasan buatan. Jadi perlu diperhatikan kita, kenapa kita menggunakan alat-alat seperti ini. Jadi kita menghindari atau sebisa mungkin untuk tidak seperti ini. Ini makanya dikasih tanda seperti ini. Nah, ini adalah perhatian khusus. Nanti ada resikonya seperti apa. Ya, itu salah satunya yang utama. Tapi kalau istrinya, Pak? Enggak apa-apa. Istri orang enggak boleh. Ya. Ya, sebisa mungkin menggunakan ya minimal inilah CPR mask. Coba contohnya, Pak. Nah, ini alat bantu pernafasan. Aku hilang. Ada. Tiup dari sini, ini akan ditempatkan pada mulut. Nah, ini kan ada katup di sini, ada ini kerapat. Apa namanya? Ini CPR mask atau pocket mask kita. Pocket mask. Pocket mask seperti ini. Contohnya terus ada juga kita bawa adalah ini, Pak. Nah, ini BVM atau back valve mask. Nah, ini kalau ini lebih aman lagi. Jadi kita tidak perlu tiup, penyaluran udara hanya lewat pompa. Nah, ini letakkan di bagian mulut korban. Oke. Nah, sudah. Nah, ini yang tadi di tanda bintang. Nah, ini. Nah, kenapa? Nah, itu salah satunya adalah penyebaran penyakit karena
penularan atau kontaminasi penyakit melalui cairan. Nah, salah satunya adalah air liur, darah, itu yang mempercepat proses penularan. Ya. Terus kontaminasi bahan kimia dan muntahan korban. Ya, bahan kimia misalnya korban keracunan. Nah, korban keracunan kita bantu menggunakan motomut ya. Dua orang yang keracunan. Nah, dan bahayanya muntahan korban. Nah, tanda-tanda pernapasan, pernapasan yang baik, pernapasan yang kurang baik, dan tidak bernapas. Nah, tadi airway, ya, A, airway. Terus sekarang ke C. Ya, breathing sudah belum ya? Oh, ini sudah B, ini breathing. Tadi A itu airway membuka jalan nafas tadi dengan dua tadi, apa? Ya, tekan dahi, angkat dahu, dan mengangkatkan rahang atau jotras manuver. Terus, itu airway A. B, kan A, B, C. Breathing support, pemberian. Ya, pemberian nafas buatan tadi. Breathing support. Terus, C, baru sirkulasi. Sirkulasinya, sirkulasi support atau pijatan jantung kalau kita biasa membahasnya. Nah, ini tujuannya apa? Memberikan efek pompa pada jantung untuk mengatur peredaran darah minimal ke kasus mati klinis. Jadi proses mati klinis itulah jantung akan berhenti memompa, Pak. Jadi karena jantung ya karena cedera, misalnya cedera tulang belakang atau kasus trauma. Karena fungsi jantung, akhirnya fungsi jantung akan melemah. Jadi proses dia akan memompa oksigen tentunya akan berkurang. Nah, fungsinya ini yaitu membantu lagi, membantu menghidupkan lagi jantungnya itu. Nah, dengan penekanan jantung luar pada, nah ini untuk mati tekan. Intinya adalah kita bantu lagi jantung dari luar. Nggak mungkin kan kita bantu jantung dengan kita bedah dulu jantungnya kan enggak dipompa. Nah, kita hanya bisa pijatan dari luar. Nah, metodenya yaitu untuk membantu sirkulasi supportnya. Mas Karim dan Mas Jerry nanti mempraktekkan. Nanti saya bacakan. Ini langkah-langkahnya seperti ini loh. Kalau menemukan case pada kasus bagaimana cara kita memberikan CPR atau sirkulasi support atau pijatan jantung. Nah, yang pertama adalah kita amankan lokasi kejadian. Nah, clear area, Pak. Nah, yang pertama dulu tentunya sebelum kita menuju lokasi, kita melihat situasi seperti ini yang kita perlu perhatikan adalah kita menggunakan apa dulu? A, B, D dulu, ya. Kita mau menangani kasus seperti ini, APD yang kita sudah inilah apa sudah in man atau sudah kalau kasusnya medis ya peralatan apa yang kita bawa APD-nya ya APD medis mulai dari ya sarung tangan medis, masker medis, kalau bisa ada kacamata, baju pelindung itu standar yang sudah biasa kita laksanakan. Jadi sarung tangannya adalah sarung tangan medis seperti apa, Pak? Sarung tangan latex yang kita gunakan. Jadi bukan sarung tangan safety. Terus kita menemukan korban, amankan lokasiku dulu. Amankan lokasi, sudah aman, lokasi aman. Nah, cek respon. Nah, kita cek respon. Ayo, cek. Nah, ayo, Rim. Ya, cek respon. Nah, korban tidak sadar. Kalau biasanya cek respon bisa dipanggil seperti itu atau ditepuk langsung ketepuk aja, Pak. Kadang orang dengan karena jaraknya jauh, biasanya cek responnya langsung dengan ditepuk. Nah, ini, Pak. Nah, itu akan lebih mantap lagi. Kalau cuma, Pak, oke lah kalau gini langsung saja nggak apa-apa. Dan
pada saat ini masih prosedur langsung tepuk aja. Terus bangun Pak, bangun, dibangun ya udah kita pulang. Ternyata tertidur. Selesai. Oke. Terus berikutnya adalah korban tidak menunjukkan reaksi. Ini saya ambil dari AHA 2015. Jadi AHA itu American Heart Association. Jadi asosiasi Amerika yang membidangi kesehatan. Nah, panduan kita biasanya Basarnas di AHA. Nah, kalau korban tidak menunjukkan reaksi, segera meminta bantuan. Ya, minta bantuan. Aktifkan SPGDT, telepon ambulan atau telepon rumah sakit, minta bantuan ke yang ada di situ, ya itu. Terus ambil AED. Nah, ini mengacu karena Amerika sudah modern, Pak ya. Kadang ini mungkin penelitiannya dia di tempat-tempat umum. Karena kita kayak seperti di tempat umum, stasiun, terus rumah sakit udah pastilah. Terminal harusnya idealnya memang di situ ada yang dipasang di dinding-dinding itu, Pak, selain alat semprot pemadam harusnya itu ada namanya AED. Nah, ini contohnya. Ini untuk jadi alat kejut jantung. Nah, mereka makanya dia bisa. Nah, ini. Ya, ini yang portable lah tuh. Kalau kita lihat di film-film di TV-TV itu bentuknya kan kayak strum itu, Pak. Di denyutkan itu kayak seperti itu. Nah, idealnya dipasang. Kalau bandara-bandara kita sudah ada sepertinya AED ini. Jadi tidak pemadam, alat pemadam saja, AED juga dipasang. Ada. Nah, terus ambil AED. Nah, selanjutnya adalah tadi setelah cek respon tidak ada respon, panggil bantuan. Terus periksa pernapasan dan nadi. Nah, cek nadinya di mana? Di nadi sini, Pak, karotis. Nah, coba Bapak cek masing-masing ada detaknya dan jantungnya apa enggak? Kalau enggak ada, saya khawatir ini udah malam masalahnya. Ya, kenapa di sini? Karena pembuluh darah yang terbesar adalah berada di karotis. Jadi kalau korbannya tidak sadar, akan gampang mengambil sampelnya di sini. Kita sebenarnya seluruh tubuh kita adalah kita bisa deteksi, Pak. Cuman besar kecilnya itu yang kita yang tidak sama. Misalnya kalau di tangan, kalau kita sadar seperti ini bisa kita cek. Kita di, kalau di tangan namanya nadi radialis. Ini. Sini, Pak. Setiap aliran pembuluh darah itu pasti akan ada di situ terdeteksi nadinya. Makanya kalau korban tidak sadar, kenapa kita nggak cek di nadi radialis? Takutnya sulit karena di sini pembuluhnya kecil. Ya, makanya kita cek di nadi karotis, sini pembuluh darahnya besar. Makanya kita gampang untuk mendeteksinya. Nah, dicek. Dicek. Nah, posisinya. Duduk. Nah, ceknya. Nah, cara mengeceknya sambil kita melihat pergerakan naik turunnya dada. Jadi simultan satu kesatuan. Nah, kita cek berapa, Pak? Di situ? 10 detik ya. 5 sampai 6. Nah, 10 sampai 12. Ini dulu. Iya. 10 detik. 10 detik, 10 detik. Ya, untuk memastikannya 10 detik. Takutnya 5 detik. Apa? Nadinya memang enggak ada, tapi kita jangan ambil 5 detik, oh nadinya enggak ada. Mungkin ke detik ke-6 itu
Ada seperti itu. Makanya kita ambilnya 10 detik biar memang benar-benar memastikan yang mana nadinya ada apa enggak. Nah, cek nadi parotis. Sambil lihat hembusan nafas dan naik turunnya dada seperti ini. Nah. Oke. Okay. Nah. Terus ini enggak ada, Pak. Mati. Oke, berikutnya kita pantau saja. Berarti memang korbannya memang semaput atau masih ya kondisinya shock lah seperti itu. Nah, bernafasnya normal, ada denyut nadi, pantau hingga tenaga medis tiba. Nah, tadi kan kita sudah aktifkan, kita minta bantuan, SPGDT sudah aktif. Nah, kita tinggal pantau saja. Terus, nah ini. Kalau nafasnya tidak normal, nah maksudnya kita lihat naik turunnya dada lemah. Maksudnya kalau kita lihat orang bernafas normal kan biasanya nah, ritmenya konstan tuh. Nah, cuman ini kadang beberapa detik nggak ada. Terus lemah seperti itu. Atau kita tidak bisa mendeteksi naik turunnya dada. Nafasnya di sini juga tidak ada. Cuman ada denyut nadi. Nah berarti kan yang terganggu apa, Pak? Ya tadi RW atau ya saluran pernapasannya tadi. Ada denyut nadi, makanya kita berikan adalah tadi breathing support atau bantuan nafas. Cukup dengan bantuan nafas. Pemberiannya seperti apa? Nah, pemberiannya adalah setiap 5-6 detik 10-12 kali pernapas per menit. Coba diperhatikan, Dim. Hitungannya 1, 2, 3, 1, tiup. Kayak gitu. Menggunakan, jangan lupa menggunakan. Nah, ini. Bisa. Balik. Ya. Satu tekan ini. Bukan mana? 1, 2, 3. Nah, enggak. Ya, ini Pak hitungannya, Pak. Satu, hitungannya 5-6 detik. 5 detik baru dikasih nafas, ya. 1, 2, 3, 1. Jadi 1, 2, 3, 1 tiup. Jadi hitungan kelima. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3. Sampai berapa? Di situ? 10. 1 menit ya. Berarti kalau saya hitungannya 1, 2, 3, 10. Kembali lagi ke satu lagi. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 10. Seperti itu. Terus baru cek lagi pernapasannya. Nah, itu. Kalau masih belum, nah, terus berikan nafas buatan. Nah. Tadi di poinnya di sini selama setelah 2 menit pantau lagi. Nah, periksa denyut kurang lebih setiap 2 menit. Jadi setiap kali bantuan pernapasan atau breathing support tadi kita cek lagi, jangan hanya nafas saja dengan nadi tadi. Jadi periksanya sama tadi seperti ini, sambil kita dekatkan, kita lihat pergerakan naik turunnya dada. Kalau masih nafas lemah, kasih lagi breathing supportnya. Sampai kapan, Pak? Sampai bantuan tiba. Ya. Kalaupun pada saat kita melaksanakan proses tadi, bantuan pernapasan, nah, kita sudah selesai, kita cek tadi nadi karotisnya tadi, nah, tiba-tiba case-nya nadinya hilang. Seperti apa?
Nah, masuk ke ini kotak CPR. Nah, maksudnya kotak CPR itu sini. Nah, berarti nadi atau tidak ada denyut nadi. Berarti baganya kita, langkahnya kita ke bawah, Pak. Nah, ke sini kita melaksanakan CPR. Nah, CPR-nya seperti apa? 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Dan gunakan AED segera apabila tersedia. Berarti tidak ada nadi. Berarti tidak ada nadi, berarti tidak ada jantung atau nadinya lemah. Berarti proses kerja jantung berarti melemah. Makanya kita menggunakan proses CPR tadi, pijatan. Prosesnya seperti apa? Yang pertama, kita tentukan titik tekan dulu. Nah, titik tekannya di mana? Langsung saja, Pak. Setengah bawah tulang sternum. Dan kita mengukur tulang sternum ini dari sini, mulai dari sini. Ambil tengah-tengahnya, Pak. Nah, ambil tengah-tengahnya dan bagian bawah. Nah, kurang lebih di sini letak jantung, jantung kita. Nah, setengah bawah tulang sternum. Ya. Setengah, sorry, di sini. Nah, setengah di sini. Nah, bagian bawah. Nah. Nah. Setengah bawah di sini. Posisinya, posisinya kuda-kuda. Nah. Terserah mau tangan yang kanan di bawah atau kiri di bawah, bebas. Mana yang kuat menurut Bapak yang buat menekan, misalnya saya kiri. Enggak apa-apa. Kalau kanan juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Tentukan ditekan. Ya, tentunya diekspos dulu. Kalau ada baju di situ, buka bajunya. Kita menentukan titik tekan setengah bawah tulang sternum. Nah, seperti ini. Bawah. Nah, di sini lokasi jantung. Lalu nah. Nah, kuda-kudanya seperti ini, badan lurus. Jangan seperti ini, Pak. Nah. Nah, kita menggunakan tumpuan atau tumpuan pada bahu. Nah, badan. Nah, ini. Nah, 30 kompresi, 2 kali ventilasi, hitungannya penjumlahannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Nah, kalau Bapak bingung itu kita bisa gunakan aplikasi metronom di Play Store. Kalau itu kayak ketukan tuk 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 gitu. Belajar, saya belajar untuk menyamarkan ritmenya itu. Nah, di sini ada indikator. Nah, 100 sampai 120. Saya pasang 110. 110. Nah, ini nanti. Untuk belajar. Nah, pijatannya 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 pijatan, 2 tiupan. Tadi 30, satu siklus 30, 2 kali tiupan. Detik 1 2, kan detik kan tek tek, bukan tek tek, tek tek. 1 2 siklus 1 selama 5 siklus ya, selama 5 siklus. Nah, tadi ketinggalan untuk kedalaman.
kedalaman pijatan itu 5 cm ya. 5 cm. Nah, kalau Bapak terbiasa nanti kalau pada saat praktek besok di sini ada indikator. Nah, di sini ada indikator warna merah, nanti ditekan nanti sampai ini geser menjadi warna hijau. Nanti yaitu latihannya seperti itu. Jadi nanti biar terbiasa pada saat melaksanakan memberikan RGP, oh tekanannya sedih seperti ini loh, seperti itu. Enggak, Pak. Ini kan khusus, Pak. Ya. Nanti ada ketentuan-ketentuan khusus misalnya ya bahaya untuk nanti ada slide itu yang harus diperhatikan pada saat penekanan. Nah, kalau sudah tadi satu siklus tadi, baru lanjutkan ke siklus kedua. Nah, langsung 2, 3, 4, 9, 10 kan 30. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Tadi berapa siklus saya tadi? 5. Enggak, barusan ini. 2. Berarti kurang 3 siklus. Kalau sudah di siklus kelima, siklus terakhir. 30 2 kali ventilasi. Setelah 5 siklus apa yang dilaksanakan? Cek kembali nadi karotis ya. Cek kembali nadinya. Tadi sama proses pengajakan nadinya yaitu 10 detik. Sambil lihat pergerakan dada dan hembusan nafas. Enggak ada. Ya. Mati. Ya. Sampai sampai kapan? Besok. Ya, kalau tidak 5 siklus tetap nadi dan nafas tidak terdeteksi, laksanakan lagi. 5 siklus lagi sampai bantuan datang. Kapan dihentikan? Nanti ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak ya, untuk tata cara proses CPR. Jadi datang cek respon dulu. Nah, kalau ketemu nih, karena kaitannya apa? Kejadian ini bisa saja kita alami sehari-hari. Bisa dengan orang lain maupun dengan keluarga kita sendiri. Kan banyak orang sakit jantung, penanya apa? Nah, itu kita bisa membantunya. Kadang kita bingung apa yang kita lakukan ini. Kita mau apa nih kalau orang tiba-tiba terjatuh, tidak tersadarkan diri. Kayak seperti itu. Jadi salah satunya penanganan untuk CPR seperti itu. Cek nadi karotis, lihat pergerakan dada. Ada nadi, tidak ada nafas. Apa yang dilaksanakan tadi? Nafasnya tidak ada ataupun lemah. Memberikan bantuan pernapasan. Bantuan pernapasannya tadi berapa? Setiap 5 sampai 6 detik selama 10 atau sampai 12 kali selama 1 menit. Ya, hitungannya 1, 2, 3, 1, tiup. 1, 2, 3, 10, tiup. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 1, tiup. 1, 2, 3, 10, tiup. Cek lagi. Ya, cek lagi. Kalau ada nafas, sorry. Kalau nafasnya masih tidak ada, tiba-tiba kita kecek, tapi nadinya malah tambah hilang, berarti kita lakukan CPR atau pijatan jantung. Ya, pijatan jantung tadi prosesnya seperti apa? Ya itu tadi, tentukan titik tekan dulu, baru laksanakan penekanan. Setengah bawah tulang sternum, langsung kita berikan penekanan sedalam 5 cm. Siklusnya, hitungannya 30 kompresi
2 tiupan. Ya ingat, 30 kompresi 2 kali tiupan selama 5 siklus. Jadi 30 kompresi 1 tiupan siklus pertama, 30 kompresi 2 kali tiupan kedua, sampai 5 kali. Nah, setelah 5 kali cek lagi ya. Cek lagi nadi karotis, nafas, pergerakan dada. Apabila tidak masih tidak ada nadi, laksanakan lagi CPR. Nah, apabila siklus 5 siklus, 5 siklus pertama, 5 siklus kedua. Nah, setelah itu ada nafas, sorry, ada nadi tapi nafasnya lemah. Berarti berikan bantuan pernapasan tadi. Nah, ada nadi, tidak ada nafas, bantuan pernapasan. Ada, tidak ada nadi, langsung CPR, itu aja. Ya, kalau tidak ada nadi, langsung CPR. Ada nadi, nafasnya lemah, bantuan pernapasan. Udah itu yang diingat, dua hal itu yang perlu diingat-ingat gampang. Nah, tidak ada nadi, tidak ada nafas, nah bantuan CPR sampai dengan bantuan datang. Terus ke ini sudah. Nah, ini teknik tadi tumit. Nah, posisinya kuda-kudanya seperti ini, Pak. Nah, kalau penekanannya lurus ke bawah akan lebih enak karena kita arahnya gravitasi bumi, lebih enggak capek kalau menggunakan kedua bahu. Nah, ini tadi ritmenya 100 sampai 120 atau hitungannya 30 kompresi 2 kali ventilasi tadi. 1 detik tiupan. 2 kali tiupan tadi tiap 1 detik. Tiup, tiup. Untuk CPR atau RGB. Nah, ini. Kalau untuk dewasa menggunakan 2 tangan, Pak. Anak-anak cukup 1. Bayi, nah, menggunakan jari. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pas saat melakukan CPR. Nah, tadi nilai karotis. Jadi, tetap siklus-siklus-siklus cek nadi. Nah, cek juga gerakan naik turunnya dada. Tadi seperti saya praktekan tadi, sambil lihat, cek nadi karotis, kita lihat pergerakan naik turunnya dada sambil hembusan nafas. Nah, syukur-syukur, nah ini reaksi-reaksi, misal keberhasilan, bukan tanda-tanda CPR-nya baik ya, reaksi pupil kembali normal, warna kulit membaik, misalnya tadi pucat, nah sudah mulai ada merah-merah, atau berarti aliran sirkulasi darah sudah mulai membaik. Nah, refleks menelan atau bedah, mungkin korbannya batuk. Nah, itu salah satu reaksi bagus, atau bergerak dan juga denyut nadinya menjadi pulih. Salah satunya. Nah, ini tadi yang pertanyaan Bapak tadi, yang perlu diperhatikan pada saat masukkan RGB, kemungkinan patah tulang. Ya, tadi kalau kita over, misalnya kedalamannya melebihi dari 5 cm itu kemungkinan ya, karena kita mungkin yang memberikan pertolongan badannya kuat, adira yang sementara yang ditolong siapa? Contoh yang kurus. Nah itu bahayanya seperti itu. Makanya ketentuannya 5 cm tadi, 5 cm. Terus kemungkinan paru-paru bocor. Nah, karena patah tulang bisa membahayakan, bisa nancap ke di sini organnya mana apa, Pak? Ya, paru-paru. Nah, kalau paru bocor ya otomatis akan terjadi perdarahan. Terus luka memar dan robek pada paru-paru. Robekan juga pada hati. Yaitu salah satu yang perlu diperhatikan resiko melaksanakan RGB.
Oke. CPR. Oke, dari materi demo, teori dan demo, ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah mulai wat-watnya ini. Ya, ya, ya paham lah Pak. Ya sudah ini juga. Ya saya harapkan, ya tadi saya bilang disimpan aja dulu. Besok kita praktek. Ya di situ nanti ada beberapa teman-teman yang akan membantu. Silakan ditanyakan. Misalnya apa yang masih belum mengerti hari apa malam ini. Ditanyakan untuk esok kita praktek full nanti satu-satu, kalau bisa saya harapkan satu-satu mencoba, ya mencoba nanti ini ada 4 manekin dicoba ya kaitannya ya nanti ini yang Bapak alami bukan hanya di medan bencana ya, ini karena gagal jantung itu bukan terjadi karena proses trauma medis pun juga bisa juga ya, keluarga Bapak misalnya ya amit-amit lah. Ya seperti itu kita bisa bantu. Oke, kalau tidak ada cukup Pak ya, kita lanjut. Ya besok hari kita praktek. Ustadz Abu besok diinfokan jam berapa ada ya di jadwal saya. Oke. Terima kasih, besok diatur oleh Pak Ustadz. Terima kasih, saya mewakili teman-teman Basarnas. Kita lanjut besok hari. Untuk materi malam ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.